Halo Bre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya di channel B7 Group ya, channel belajar bersama. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan apabila ya mobil atau kendaraan Anda pada saat jalan, pada saat hujan-hujanan kayak gini kok tiba-tiba keluar asap putih ya, asap putih tebal seperti ini ya. Apabila dia digas, asap putihnya tebal dari knalpot seperti ini ya, seperti mobil ini. Nah ini ya. Nah ini jangan khawatir ya Bre. Nah, biasanya asap tebal seperti ini dia disebabkan karena filter udaranya yang basah ya, seperti ini. Nah ini ya, kita coba buka filter udaranya. Ini biasanya kena basah saja, jadi dia mampet ya. Nah ini, lah seperti ini ya Bre. Nah, dia apa filter udaranya basah ya, kemasukan air. Memang ada saat hujan deras, ini rawan sekali. Nah yang harus kita lakukan biasanya sering-sering lah ya ini ya, membersihkan tutup filter udaranya ya. Lah ini ya. Ini sangat kotor sekali, jadi airnya tidak bisa keluar dari sini ya. Ini ya, ini ada lubang buat pembuangan airnya ini. Ini harusnya berlubang seperti ini, tapi dia rapat ketutup oleh kotoran ya. Jadi pada saat kita membersihkan filter udara ini ya, jangan lupa kita bersihkan juga tutup filter udaranya ya dari kotoran. Sering-sering kita cuci dengan air ini. Ini ketutupan sama tanah, sama debu-debu yang mengumpul di sini. Jadi airnya tidak langsung bisa keluar ke pembuangan ini ya. Jadi pada saat kita membersihkan ini filter udara, jangan lupa bersihkan juga tutup filter udaranya ya. Nah ini ya, ini tanpa filter udara kita akan coba apakah memang masalahnya ini atau bukan ya. Kita coba on kan. Kita gas-gas ya. Bisa dilihat tidak seperti tadi ya, pada saat filter udaranya kita pasang asapnya tebal sekali, bahkan stasioner pun tebal ya tadi ya. Ini kita gas sudah agak lumayan. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga apabila besok terjadi seperti ini tidak khawatir lagi, dan untuk bisa mengecek filter udaranya ya. Terima kasih.